Okay, assalamualaikum, selamat petang. Okay, hari ini kita berada di area Kajang ataupun lebih tepat lagi di Sungai Ramal. Kat belakang gua tengok ada apa belakang. Oh, ada ladang tenusu. Okay, gua sekarang dekat sebuah bengkel yang buat custom lah. Kita dekat sini M Saza. Kat sini dia rupanya bukan setakat buat motor je, 4x4 pun dia buat. Dan apa-apa jenis lah benda-benda yang berkaitan dengan custom besi-besi ni. Jadi sebentar lagi kita akan interview owner dia, iaitu Brother Ali. Tunggu sebentar lagi. Saya Ali Baba, orang panggil Ali Baba dekat Facebook. Memang kerja saya buat barang-barang custom untuk motor 4x4 dan kereta lah kebanyakan ni. Kita start buat crash bar ni daripada idea seorang sahabat dulu. Dia minta kita buat crash bar motor dia. Lepas tu motor apa tu? Motor RS. Okay. Tapi kebetulan masa dia mula-mula dia buat dulu, tangan dia crack. Dia tak ada tali nak sambung. Masa tu saya buat barang-barang 4x4 je. Tahun bila tu? Dalam 2 tahun lepas lah. Okay. 2 tahun lepas lah. Lepas tu bila dia pass kat saya, dia suruh buat siapkan projek dia tu. Start pada tu, memang dah kawan-kawan dia apa semua start datang lah. Banyak tu. Yang banyak motor, mula-mula tu banyak motor kapcai lah. RS, Waisuku, SYM. Sekarang ni model-model yang paling banyak sekali permintaan daripada model apa? Tak boleh nak cakap lah, sebab sekarang ni motor besar pun dah banyak masuk lah sekarang. Okay, ni sekarang ni maksudnya kat sini M Saza Garage ni start. Aha. Buat crash bar ni untuk kapcai dulu. Ya, betul. Sebelum buat untuk motor-motor besar. Motor-motor besar lah, okay. Betul. Kalau macam crash bar, kalau ada yang minta besi, kita pakai besi carbon. Kalau nak stainless steel, kita pakai stainless steel lah. Okay. Contoh macam BMW apa semua ya. Lepas tu ketebalan dia tu? Ketebalan tu kita pakai 1.9 dengan 1.6. Okey. Kalau stainless steel block, kita pakai 1.5 hingga 2mm. Okey. Dia punya tebal. Lepas tu kita macam box pun kita buat juga. Okay. Kalau tengok yang belakang tu, tu belakang tu dekat sikit. Lagi kau kita patah balik. Okey. Box tu kita buat pakai plate aluminium 2mm. Memang kita buat sendiri dari zero to hero. Box aluminium. Box aluminium itu hari satu set 3 biji box dah pasang ke Terengganu. Motor RS. Kita buat 43 liter top box dengan 26 liter side box. Okay. Lepas tu satu dah ambil top box sahaja 43 liter. Okay. Lepas tu yang akan datang ni ada nak order untuk Yamaha Tenere. Okay. Satu set. Itu tengah tunggu dia punya saiz. Okay. Dia bagi saiz. Okey, cerita sikit ni. Apa benda ni? Inilah
orang panggil makhluk asing ni. Kalau ikutkan inilah mall yang kita buat. Tapi mall ni bukan sebarang mall. Bila buat dia sangat. Sekarang ni saya punya pekerja ada seorang jelah yang memang mahir untuk buat kasbah ni. Untuk kopi kasbah ni. Dalam macam ni untuk model apa ni? Ini untuk wayai suku. Wayai suku kita bagi version standard. Standard. Yang belakang? Yang belakang tu wayai suku version M. M apa maksudnya? M tu Movistar. Yang paling latest ni lah. Yang ni tengah buat ni wayai suku untuk orang Sabah ni. Okey, untuk tempahan. Okey, dah sampai ke tahap ni kita nak tahu tempahan tu macam mana kalau ada orang berminat nak buat lah. Kalau tempahan bolehlah hubungi kami melalui WhatsApp ataupun Facebook Alibaba. Nombor WhatsApp kami ialah 011-2610-3091. Jadi boleh terus WhatsApp nak detail jenis motor apa. Apa jenis motor pun, walau kita tak ada mall, kita boleh buat lagi lah. Macam tu. Tapi yang dah ready mall? Yang dah ready mall, RS, LC, Y-Suku, SYM. Lepas tu kita ada Kawasaki 250X. Harga... harga kami ni boleh katakan berpatutan lagi lah. Boleh sebut sikit. Kita kata okay, untuk SYM VF3 contoh. SYM VF3 330. Siap lah tu. Siap lah tu. Kalau RS kita ada 3 version. Okay. 330, 350 dengan 380. Okay. Yang 380 tu setakat ni memang paling kata paling power sekali lah. Orang jatuh cover set tak ada kecalar. Sampai tak kita boleh jamin lah. Boleh jamin lah. Ni mentadak mentadu. Yang ni apa ni? Ini kalau tengok ni macam pelik eh. Okay. Ini untuk Yamaha Tenere 1200. Ni. Ini dia punya mall dia lah. Dia punya mall lah. Vespa atas dengan engine guard sekali. Kalau macam ni berapa pula bajet ni? Kalau macam ni, tengok lah kalau nak besi dalam 650. Nak tengok stainless steel 800-900 macam tu. Kalau stainless steel pure tu, contohnya macam kita ready pun stainless steel lah, mahal sikit lagi lah. Macam tu. Okay, 4x4 yang kita buat sekarang ni macam bumper belakang. Okay. Tangga apa semua. Lepas tu ni roof rack. Roof rack ni yang kita tunggu nak setting D-Mac, Isuzu D-Mac. Dia universal ke ataupun? Bukan, kita setting ikut setting kereta. Ikut model lah. Biasanya Amin. Kalau paling cepat pun kita boleh buat 1 minggu lah. Kita boleh buat 1 minggu, maknanya complete lah 1 minggu tu. Complete lah. Itu paling cepat. Tapi paling lama pun macam dalam 2 minggu. Tak bulan. Tak adalah. Sebabnya kita bergantung pada cat kilang juga. Kita hantar pada coating kilang. Jadi kalau kilang tu penuh, kita lambat sikit lah. Yang ni kita nak buat dia punya monorek. Dia punya monorek ni kita buat stainless steel. Untuk pasang box ni. Box 32 bolt ni. Box macam ni, yang ni kita buat 32 liter. Tapi yang ni kita buat macam untuk display sajalah. Untuk model apa ni? Ini... itu hari kita tak setting pun untuk motor apa ni. Cuma kita first time kita buat, kita main buat je. Yang tengah ni 49 liter. Dia punya saiz ni. Dalam dia. Ini semua coating ah. Ni coating. Ni pada coating memang semua ni. Tak karat lah ni. Memang tak karat, tak karat lah dia punya ni aluminium. Okey, untuk sidebox 26 liter dengan topbox 43 liter. Ni 49 yang untuk 43 liter harga yang kita bagi 1900 siap bracket siap pasang. Yang ni special. Cerita sikit ni. Apa benda ni? Dekat ini duduk dekat itu. Okey. Yang ni tapak kaki budak. Tapak kaki budak naik motor ni. Dia contoh kita naik motor, anak duduk depan kan. Dia punya letak kaki sinilah. Kalau letak kaki sini kan jauh sangat. Betul. Panas enjin apa semua. Ni dah 2-3 biji motor dah saya buat tapak kaki budak ni. Okey, bagi pada yang menonton
Terima kasih juga pada yang dah support kami daripada dulu sampai sekarang. Ramai yang support kami, tak kira daripada mana pun, Sabah Sarawak sekali sampai ke Hong Kong pun ada, kita ada support kami. Alhamdulillah lah. Jadi mana yang ada masalah, kita lebih kurang macam nak selesaikan masalah orang. Orang tak dapat pasang box, contohnya mari sini kita buat bracket, kita buat siap. Kita nak selesaikan masalah orang je. Itu kata-kata dari saya. Supportlah kami sampai kami berjaya. Tak jaya lagi ke ni? Belum lagi. Belum cukup lagi. Rock and ride. No.